Smart Water Pump Controller Larkin LWLD1 dapat bekerja memproteksi motor pompa jika terdeteksi tidak ada beban maupun kelebihan beban. Jika pada motor pompa umumnya menggunakan tor yang dapat diset ampernya secara analog, sama halnya dengan Smart Water Pump Controller Larkin dapat juga bekerja memproteksi motor pompa jika terjadi kelebihan beban arus, namun dengan cara digital. Dalam video ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang penggunaan float switch sebagai sensor water level control dengan menggunakan Smart Water Pump Controller Larkin LWLD1 dan juga bagaimana cara setting fitur proteksi motor pompa yang dapat disetting arusnya serta timingnya. Mari kita mulai pemasangan float switch untuk kontrol tangki atas. Float switch berisi 3 kabel berwarna biru, coklat, dan hitam yang bisa berfungsi sebagai terminal normally closed dan normally open. Di sini saya hanya gunakan kabel coklat dan hitam saja, di mana kabel coklat sudah saya beri cabang untuk dipasang ke terminal middle dan high. Anda bisa gunakan jumperan pada terminal ini tanpa membelah kabel coklat jadi dua. Kemudian plug-in kabel hitam ke terminal low. Untuk mode ini, jumperan pada sensor tangki bawah wajib terpasang ke terminalnya ya. Saya geser MCB ke posisi on. Terlihat display dan motor pompa menyala. Saya coba gerakan float switch ke arah atas sebagai simulasi bahwa tangki atau toren sudah terisi penuh air. Terlihat pompa padam. Selanjutnya saya coba turunkan posisi float switch. Terlihat pompa menyala kembali sebagai simulasi air sudah habis di dalam tangki atau toren. Selanjutnya saya coba ke mode berikutnya untuk dua kontrol, yaitu tangki atas atau toren dan bawah atau sumber air. Melalui pemasangan float switch kedua dengan melepas jumperan pada terminal sensor bawah melalui cara yang sama dengan float switch pertama dengan warna kabel yang juga sama. Kabel coklat dibelah jadi dua yang saya pasang pada posisi terminal middle dan high. Selebihnya kabel hitam pada posisi terminal low. Mari kita lakukan pengetesan dengan menaikkan MCB ke posisi on. Terlihat display dan motor pompa menyala. Saya coba gerakan float switch biru sebagai sensor tangki atau toren ke posisi atas. Terlihat pompa padam sebagai simulasi bahwa air di dalam toren sudah penuh. Kemudian saya turunkan posisi float switch ke arah bawah sebagai simulasi bahwa air di dalam tangki atau toren habis. Maka secara otomatis pompa menyala. Kemudian saya coba gerakan float switch merah sebagai sensor sumber air ke posisi bawah. Terlihat pompa padam sebagai simulasi bahwa sumber air habis. Ketika sumber air terisi penuh kembali, dengan simulasi float switch merah bergerak ke arah atas, maka pompa menyala kembali. Ketika air di tangki atau toren penuh, maka float switch biru bergerak ke posisi atas. Selanjutnya, untuk mode drainase, Anda tinggal melepas sambungan terminal float switch biru tanpa harus menjemper terminal sensor tersebut. Caranya sama saja seperti pada sistem sensor elektroda ini. Smart Water Pump Controller Larkin LWLD1 dapat bekerja memproteksi motor pompa jika terdeteksi tidak ada beban maupun kelebihan beban. Jika pada motor pompa umumnya menggunakan tor yang dapat diset ampernya secara analog, sama halnya dengan Smart Water Pump Controller Larkin dapat juga bekerja memproteksi motor pompa jika terjadi kelebihan beban arus, namun dengan cara digital. Sementara untuk memproteksi motor pompa, jika tidak ada beban seperti tidak adanya sumber air dengan cara menggeser saklar SA2
kemudian memutar atau adjust potensiometernya. Untuk menentukan settingan arus pada Smart Water Pump Controller Larkin LWLD1, Anda harus ketahui terlebih dulu berapa daya atau arus pada motor pompa dengan melihat spesifikasi pada nameplate ini contohnya. Saya naikkan MCB ke posisi on. Terlihat di sini saklar SA1 dan SA2 ada pilihan no load atau tanpa beban dan overload atau kelebihan beban. Saya geser dulu saklar SA2 ke posisi no load. Lalu kemudian trim atau adjust arusnya kira-kira 0,1 ampere. Tunggu sampai terdengar suara beep, lalu geser kembali saklar ke posisi empty untuk menyalakan pompa. Saat sumber air kosong, maka pompa akan menyala beberapa saat. Sampai akhirnya pompa padam, karena saat pompa menyala, arus terdeteksi di bawah standar pengoperasian normal. Jika pada layar display muncul tulisan no load, maka pompa tidak akan dapat dinyalakan. Anda harus kembalikan ke posisi semula dengan memadamkan Smart Water Pump Controller Larkin ini. Kemudian saya geser SA2 ke posisi overload. Trim atau adjust arusnya sesuai dengan spesifikasi pada nameplate pompa. Taruhlah kira-kira 5 ampere. Tunggu sampai terdengar suara beep. Lalu geser kembali saklar SA2 ke posisi empty untuk menyalakan pompa. Kebalikan dari no load, pada posisi overload, pompa akan dipadamkan jika terdeteksi kelebihan arus pada pompa melebihi dari angka 5 ampere. No load tidak lagi. Smart Water Pump Controller Larkin LWLD1 juga dapat beroperasi melalui timing atau pewaktu yang dapat diset dengan cara menggeser saklar SA1 ke posisi timing. Kemudian atur berapa lama waktu off, tunggu terdengar suara beep, lalu atur berapa lama waktu on. Setting angka 1 pada kedua kondisi tersebut sama dengan 35 detik on dan 35 detik off. Berapa lama durasi on dan off, tinggal kalikan saja angka di display tersebut. Oke, demikian review Smart Water Pump Controller Larkin LWLD1 dengan menggunakan sensor float switch serta cara pengoperasian penyetingan arus sebagai proteksi motor pompa yang diantaranya adalah fitur dari 5 mode kerjanya. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.